Singa Tua dan Keledai Bodoh. Coba, bisa tidak adik-adik menyanyikannya? Kalau belum bisa, minta tolong diajar ya, sama bapak atau ibu. Oh ya, lagu tadi dinyanyikan oleh teman kita, Kak Seren. Judulnya, Singa Tua dan Keledai Bodoh. Mau tidak kakak ceritakan? Mau kan? Nah, kalau mau, duduk yang manis ya. Kakak akan mulai. Tapi nanti dulu. Kakak mau bertanya. Adik-adik, pernah gak sih melihat singa? Iya. Singa adalah binatang buas. Kuat perkasa, menyeramkan, dan bertaring tajam adik-adik. Tapi adik-adik tidak perlu takut loh. Kalau kita tidak mengganggu, biar bagaimanapun buasnya, tidak akan menyakiti kita. Nah, sekarang keledai. Ayo, siapa yang sudah pernah melihat keledai? Iya, keledai menurut cerita katanya termasuk binatang yang bodoh. Terus, bentuknya seperti kuda adik-adik. Dan karena bodohnya, kadang-kadang dia sombong, merasa paling tahu. Iya, sekarang kakak mau bertanya. Siapa di antara adik-adik yang suka sombong? Oh, tidak ada ya? Wah, bagus sekali adik-adik. Nah, sekarang kakak akan mulai saja bercerita tentang singa tua dan keledai bodoh. Dengarkan baik-baik ya. Pagi. Di dalam sebuah hutan rimba yang sangat lebat, semua penghuni hutan bergembira ria menyambut pagi. Burung-burung pun berkicau riang. Tapi
Lihatlah adik-adik, ada seekor singa tua yang sedang termenung di dalam guanya. Oh, tampaknya dia sedang sakit. Atau, oh, sebentar-sebentar dia mengelus-ngelus perutnya yang kosong. Perutku keroncongan, lapar. Tapi apakah aku masih bisa berburu? Badanku lemah, aku sudah sangat tua. Wah. Waktu dia membuka mulutnya, giginya sudah hampir copot semua. Tinggal beberapa buah saja. Itu pun banyak yang bolong. Mungkin dia tidak pernah sikat gigi ya adik-adik. Kalian tentu saja tidak boleh menirunya. Nah, sekarang coba lihat. Dia berjalan perlahan-lahan keluar dari guanya. Jalannya lambat sekali adik-adik. Hampir tak kuat menyangga tubuhnya. Dia terus berjalan dan berjalan. Sampai suatu ketika bertemu dengan seekor kuda muda yang gagah dan tinggi. Oh, ini dia mangsaku, katanya dalam hati. Shh, lihat adik-adik. Dia mengendap-endap, bersembunyi pada sebatang pohon yang tumbang. Si kuda muda sama sekali tidak melihatnya. Dengan perlahan-lahan didekatinya kuda muda itu. Lalu pada kesempatan yang baik, dia melompat menerjang si kuda yang sedang asik merumput. Bukan main adik-adik. Perkelahian yang sangat seru. Singa tua menyerang mangsanya dari belakang. Sementara si kuda muda dengan sigap menendang-nendangkan kakinya ke perut si singa tua. Tapi tak lama kemudian, lihat adik-adik, siapa yang merintih kesakitan di samping pohon tumbang itu? Sakitnya. Oh, ternyata singa tua yang terkapar dan meringis kesakitan. Kuku-kukunya yang runcing dan kuat itu sudah tidak berfungsi lagi adik-adik. Ya, mungkin karena usianya yang sudah cukup tua menyebabkan kuku-kukunya menjadi tumpul. Lalu dia terdiam sebentar untuk mengatur nafasnya yang kelelahan. Tak lama kemudian, dia mulai berjalan lagi dengan lemah. Kalau aku tak mendapat makanan hari ini, pasti aku akan mati. Ya, begitulah adik-adik. Dia terus berpikir dalam perjalanannya. Sampailah singa tua itu di dekat sebuah danau. Mendengar gemericik air, kerongkongannya yang kering karena haus menyebabkan dia berhenti sebentar. Ia berniat mau minum. Dia melangkah menuju tepi danau. Namun adik-adik, mengapa tiba-tiba diurungkan niatnya? Malahan singa tua itu mengendap-endap di antara rumpun semak yang tumbuh di pinggir danau. Oh, ternyata ada serombongan banteng sedang minum di danau. Satu, dua, tiga, empat,
mangsaku akan kupilih yang paling muda. Pasti dagingnya masih empuk sebab gigiku yang tinggal beberapa buah ini sangat sakit kalau memakan daging yang keras. Adik-adik, singa tua sangat senang melihat segerombolan banteng itu tidak melihat kehadirannya. Dengan langkah hati-hati, didekatinya banteng yang paling muda dengan sikap siap menyerang. Lalu pada kesempatan yang tepat, dia menerkam banteng muda dengan seluruh tenaga yang tersisa. Singa tua menggunakan kukuli yang tumpul untuk melukai kulit banteng. Sementara si banteng yang masih muda dan kuat itu menyeruduk dengan ganas. Oh ya adik-adik, lama-kelamaan tenaga singa tua itu pun mulai melemah. Banteng muda itu terus menyeruduknya. Tanpa dapat melawan, singa tua terkulai lemah di tepi danau sambil terus mengerang-erang. Dan si banteng muda kemudian berjalan pergi dengan gagahnya. Oh, tentu saja singa tua itu babak belur. Kasihan ya adik-adik ya. Wah, wah. Dia berusaha berdiri, namun roboh lagi. Betul-betul kasihan sekali adik-adik. Tak ada seekor binatang pun berani mendekatinya. Kenapa demikian? Ya, sebab singa adalah raja hutan. Tentu saja para binatang takut untuk mendekat. Padahal, giginya kan sebenarnya sudah ompong. Siapa itu yang berani datang mendekat? Oh, ternyata seekor rusa muda. Tubuhnya kurus dan tinggi. Coba lihat, dengan berani dia menyapa singa tua itu. Selamat siang, singa tua. Selamat siang. Wah, wah, kau nampaknya sedang malas berjalan ya. Aduh adik-adik, si rusa ini sama sekali tidak tahu kalau singa tua itu sedang kesakitan. Dengan berani, dia terus bertanya dan bertanya lagi. Lalu, apa yang sedang dipikirkan singa tua itu? Rusa bodoh ini pasti dapat mengganjal perutku yang keroncongan. Tapi alangkah senangnya bila aku mendapat yang lebih besar. Kau melamun, singa tua? Tidak. Mengapa kau bermain sendirian, rusa kecil? Iya. Tapi ibuku berada tak jauh dari sini. Kalau begitu, kemarilah sebentar. Bantu aku berdiri. Kakiku agak sakit. Ya, baiklah. Ayo, nih. Pegang kakiku erat-erat, ya. Nanti aku tarik. Ayo, terus. Celaka, adik-adik. Rusa muda telah tertipu. Dia mendekati singa tua sambil mendorongkan kakinya. Lalu, tanpa pikir panjang lagi, singa tua langsung memegang kaki rusa erat-erat. Aduh,
sejak tadi perutku keroncongan melihat kehadiranmu. Jangan kau makan aku. Tubuhku kan sangat kecil. Kau pasti tak akan kenyang. Rusa muda itu terus menghibah-hibah agar si singa tua tidak memangsanya. Dengan menangis, dia memohon agar singa tua itu melepaskannya. Adik-adik, diam-diam rusa muda itu menyesal. Mengapa dia tidak menuruti nasihat ibunya agar jangan bermain-main terlalu jauh? Nah, beginilah akibatnya. Makanya adik-adik, bila ibu atau ayah kalian menasehati agar tidak bermain jauh-jauh, harus dituruti. Nah, coba. Bagaimana kalau bertemu dengan orang jahat seperti singa tua itu? Hah, dengar adik-adik, tampaknya rusa muda itu masih menangis menghibah-hibah. Tolong, jangan makan aku, Pak Singa yang baik. Jangan, kau tak akan kenyang memangsaku yang kecil ini. Bagaimana kalau jangan. Bagaimana kalau aku panggilkan ibuku, tubuhnya lebih besar. Kau pasti akan kenyang. Ya. Waduh, adik-adik. Rusa muda itu hendak memberikan ibunya sebagai ganti mangsa singa tua. Ah, sungguh jahat sekali, adik-adik. Bukankah itu kesalahannya sendiri? Mengapa ibunya yang harus jadi korban? Nanti kalau kau belum kenyang juga memakan ibuku, biarlah aku pun boleh kau makan juga, Pak Singa Tua. Ya, suatu tawaran yang sangat menarik, bukan? Satu ekor rusa besar ditambah dengan satu ekor rusa kecil. Wah, bisa-bisa aku tak perlu berburu selama satu minggu. Begitulah pikir singa tua itu. Baiklah, tapi kau harus cepat kembali. Aku tunggu di sini. Ya. Aku akan cepat kembali. Tapi ini, aduh. Sekarang lepaskan kakiku. Ya. Kau tertipu singa. Kau tertipu, Pak Singa tua. Pak Singa yang jahat. Oh, adik-adik, cerdik juga ya rusa muda itu. Dengan lincah dia meloncat-loncat pergi meninggalkan singa tua yang geram karena bisa ditipu oleh seekor rusa yang sangat muda. Sungguh bodoh aku. Sekarang mangsaku telah hilang. Sudah jelas aku tak mendapat makanan apapun hari ini. Mama. Ya, singa tua itu benar-benar menyesal. Mengapa dia sedemikian bodoh dapat ditipu si rusa muda? Nah, dengan menahan rasa nyeri akibat serudukan banteng, dia berusaha bangkit berdiri. Lalu perlahan-lahan berjalan kembali ke sarangnya. Seluruh tubuhnya lemah. Badannya luka-luka dan mengeluarkan darah. Badanku luka
akan diseluruh ke pantai. Aduh, oh, aku tinggal menunggu ajalku di gua tempat tinggalku. Aduh, mudah-mudahan Tuhan memberi aku makan hari ini. Hari telah senja ketika singa tua yang malang itu sampai di sarangnya. Dia mendekam dengan lesu, menanti saat-saat terakhirnya. Sungguh kasihan ya adik-adik. Tapi singa tua itu sama sekali tidak menangis, meratapi hidupnya. Walaupun dia kesepian, namun dia tak pernah lupa berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah suatu contoh yang sangat baik yang dapat kalian lakukan, yaitu berdoa pada Tuhan dan mengucap syukur atas pemberiannya. Tapi lihat, siapakah yang datang mendekati sarang singa itu? Oh, ternyata seekor keledai adik-adik. Dia berjalan dengan tergopoh-gopoh menghampiri gua di mana singa tua itu sedang terbaring. Keledai itu mengamati singa yang sedang kesakitan, lalu mengendus-endus tubuh singa yang terluka. Dengan pongah, dia berkata, Waduh, Pak Singa, apa yang engkau perbuat sehingga seluruh tubuhmu luka begitu? Kasihan kau. Pergilah keledai, biarlah aku menyambut hari terakhirku dengan tenang. Hari terakhir? Memangnya kau mau kemana? Aku ingin pergi ke tempat yang jauh. Dalam keadaan yang luka begitu, aku bilang kau tak usah pergi. Temani saja aku. Ibuku sedang pergi. Tentu saja aku tak betah tinggal sendiri di sarangku. Lalu aku bermain-main kemari. Boleh kan? Adik-adik, si anak keledai itu sama sekali tidak tahu bahwa bahaya sedang mengancam. Padahal ibunya tadi sudah melarangnya pergi jauh-jauh, apalagi sendirian di tengah hutan seperti ini. Dasar keledai bandel. Adik-adik, tidak boleh demikian ya. Nasihat ayah dan ibu harus diperhatikan dan dituruti. Oh ya, sekarang kita dengarkan apa yang dikatakan oleh singa tua itu. Kalau kau mau main-main kemari, ya boleh saja. Tapi lebih dekatlah kemari. Kau harus menolong aku membersihkan darah yang ada di tubuhku. Ayo, kemarilah. Baiklah. Keledai itu benar-benar mendekati si singa tua. Kemudian, singa tua itu dengan sisa tenaganya menerkam keledai yang bodoh itu, adik-adik. Akhirnya, kau dapat juga makananku hari ini.
Kau tahu makanan itu ada di sarangku. Tadi aku tak pernah pergi jauh. Aduh, jangan. Jangan, aduh. Kenapa aku tergigit? Aduh, jangan, aduh. Tolong, tolong, tolong. Demikianlah adik-adik manis, nasib si keledai bodoh. Dia menjadi mangsa singa tua itu. Nah, dengan demikian, kakak akhiri kisah dalam sanggar cerita kali ini. Sampai jumpa.